ajak kamu semua untuk mengikuti proses pembuatan dari album ini. Ikuti aku. Hai, ini baru nyampe di studionya. Sekarang hari ini kita mau rekaman beberapa lagu. Jadi ikuti saya. Kita hari ini mau rekaman lagunya Juri, judulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lagunya lama banget, tapi kita mau bikin ulang jadi lebih baru lagi. Pikir gitu kira-kira diduetin sama siapa ya Rosa ya? Lagi ngelis lah penyanyi-penyanyi cowok yang kita bisa ajak duet gitu. Tiba-tiba produsernya Bruri, Pak Hadi lewat di depan kantor. Terus kita jaga pikiran. Saya sama Pak Handi jadi kepikiran kenapa nggak duetin aja sama Brurinya langsung. Kita ambil vokalnya Bruri, terus kita aransemen ulang, kita suruh Ocha nyanyi. Wah. Terus kita tanya sama Pak Handi, bisa nggak kita ambil vokalnya? Oh bisa. Terus kita tanya sama Ocha, Ocha mau nggak kalau kita bikin duetnya langsung aja sama Bruri? Wah Ochanya kegirangan, track-track, kesenengan. Jadi ya, akhirnya kita jalanin project ini. Gitu. Aku baru selesai satu lagu rekamannya dan judulnya adalah Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lagu ini sebetulnya lagu yang lama banget. Dan ini adalah pengalaman baru buat saya karena harus berduet dengan almarhum Duri. Dan waktu di dalam tadi aku ngerasa apa ya, kayak merinding gitu ngebayangin betul-betul duet nyanyi dengan almarhum dan harus ngerasain feeling yang sama ketika beliau dulu nyanyiin lagu ini. Mudah-mudahan suka, karena menurut saya lagunya indah banget. Halo, apa kabar? Halo, nama saya Joe Prezo dari Malaysia. Dan not expecting, saya tidak expect Rosa gitu memilih lagunya atau suka dengan lagu ini, tapi dia teruskan ya. Is this song available? Dan saya kata ya. Kenapa? Oh, I want it. I'm like, are you sure? So I straight away say yes. You know? My mind ain't no weather. Don't really know what the future holds, but let's start by being one-night lovers. Now watching Rosa TV. Go check out Rosa's new songs coming out real soon to a store near you. Peace and love, salam. Woo! Hari ini saya sama Mas Andi lagi syuting lagu terbaru dari saya. Mas Andi yang memang bikinin aransemen musik dari lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Coba diceritakan dulu inspirasi musiknya. Inspirasi musiknya gara-gara Ocha tuh telepon sendiri. Pokoknya mau dibuat beda sama versi yang dulu dan ya saya udah ada bayangan sendiri dengan suara Bruri dengan Ocha tuh kawinnya pasti
pasti asik gitu. Dan setelah dengar hasil rekamannya ternyata emang hebat nih Ocha nih. Aku bilang sama Mas Andi, aku pengen musiknya yang grande gitu, yang signaturenya Andi Rianto aja pokoknya. Ini belum pernah juga video klip aku sebelumnya emang kayak gini juga. Klipnya ini sebetulnya simpel banget, tapi bercerita tentang bagaimana membuat lagu ini. Di klip ini memang kita berdua berperan memang sebagai diri kita sendiri gitu. Mas Andi yang memang membuat aransemennya, aku yang memang nyanyinya. Memang berawal juga ceritanya dari kekaguman saya dan Mas Andi terhadap Om Bruri ya. Banyak yang generasi sekarang dan juga mungkin yang masih pada lebih muda dari kita suka dengan lagu ini karena memang lagunya tuh bagus banget dan kita berharap dengan begitu lagu ini akan selalu melegenda.